Kita ke informasi lainnya, pemirsa, aksi fogging Partai Perindo terus berlanjut ke sejumlah daerah. Komplek perumahan di Kelurahan Pringrejo, Pekalongan, Jawa Tengah menjadi sasaran dikarenakan banyak warga setempat yang terserang penyakit demam berdarah. Fogging Partai Perindo ini disambut antusias oleh warga. Kegiatan fogging gratis terus dilakukan oleh Partai Perindo Kota Pekalongan di daerah rawan nyamuk Aedes aegypti. Kali ini yang menjadi sasaran adalah Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di kampung ini, ada puluhan anak terindikasi demam berdarah hingga harus dirawat di rumah sakit. Guna menghilangkan jentik nyamuk, ratusan rumah dan permukiman padat penduduk dilakukan fogging. Partai Perindo juga menempel stiker peringatan bahaya demam berdarah serta cara pencegahannya, disertai pembagian masker untuk warga. Kami melakukan fogging di daerah ini, memang ada dua orang anak yang sudah terjangkit wabah DBD. Ada permintaan ya? Ada permintaan warga. Warga sendiri menyambut adanya fogging ini dan berharap agar bisa dilakukan rutin dengan periode tertentu sehingga nyamuk DBD di daerah endemis ini benar-benar hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono memberitakan.